Soalnya Dylan's Comsec atau Dylan's Comments on Technology, segmen di mana gue membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja nih. Udah lama banget gue nggak hadir untuk ngebawain Comsec atau hal-hal yang berhubungan dengan teknologi nih. Kali ini Comsec Review kembali hadir dengan membahas gear gaming, gaming gear, atau alat memainkan permainan atau apapun lah itu ya. Tapi thank you banget buat orang yang udah sempet ngoreksi ya, mungkin lebih tepatnya itu thank you banget buat pembelajaran dari gue. Tapi semoga kawan-kawan tahu konteksnya apa dalam hal ini ya, gue ngebahas apa dan ngelakuin hal-hal apa gitu ya. Jadi lanjut ya, balik lagi, gue udah lama banget ngebawain Comsec, segmen Comsec ini ya. Jadi gue balik lagi dengan ngebahas salah satu gaming gear dari Rexus, yaitu adalah Rexus Gamepad G100 atau lebih tepatnya Rexus Pro Gaming Wireless Gamepad G100. Nah, review ini berdasarkan pengalaman gua selama 6 bulan pemakaian. Jadi, kalau misalkan ada hal yang berbeda, kurang atau gua lebihkan, karena review ini adalah subjektif dan itu semua pengalaman pribadi gua. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang kayak dilebihkan atau kurang atau nggak sesuai, ya mungkin pengalaman setiap orang berbeda-beda seperti itu. Oke? So, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu nih ya. Kita bahas dari desain terlebih dahulu. Rexus G100 ini ada dua warna, yaitu hitam dan warna putih. Unit yang gue review kali ini berwarna hitam, balutan hitam matte dengan tombol yang nyala, serta ada sedikit sentuhan warna birunya yang menurut gue menjadikan gamepad ini elegan. Ditambah ini tuh clean ya, tanpa ada aksen, pola, atau tulisan yang biasanya ngeganggu. Karena banyak gamepad-gamepad gaming yang banyak corak-corak dan ABC-nya gue sangat tidak suka. Tapi yang ini gue suka banget gitu. Ya, karena jujur ya itu gue suka yang polos, gue suka yang bersih-bersih, jadi nggak neko-neko gitu. Nah, desain yang cukup mirip Xbox 360 controller ngebuat para pengguna Xbox tuh jadi familiar dengan layout-nya. Tapi buat kawan-kawan yang mungkin anak PS banget ya, itu butuh pembiasaan. Tapi nggak akan lama kok ya, kurang lebih sama aja. Karena desain yang terbilang mirip Xbox 360, ngebuat gamepad ini tuh enak banget digenggamnya. Di ukuran tangan gue yang cukup besar, ini tuh udah pas banget dan nyaman. Posisi jarak jari-jari gue bisa ngejangkau semua tombol-tombolnya. Masih soal desain nih kawan-kawan. Di Rexus GX100 ini ada beberapa tombol yang hampir semuanya enak. Mulai dari analognya yang rasanya tuh gemes banget ya, enak banget. Terus tombol yang nyala-nyala ini nih, si A, B, X, C itu juga enak banget. Yang kurang menurut gue di bagian R1, R2, L1, dan L2-nya. Di bagian R2 dan L2 atau triggernya ini, itu tuh enak banget ya. Cuman kurang responsif aja menurut gue. Karena gue pikir ketika gue main game racing khususnya, si trigger ini ditekan sedikit akan ngegas. Tapi nyatanya harus sedikit lebih dalam lagi biar bisa ngerespon. Kalau di bagian R1 dan L1 atau si bumper ini kurang pok aja ya. Tapi overall bagian tombol semuanya enak parah. Nggak ada yang macem kurang pas gitu sama tempatnya. Terus ada satu tombol bernama Turbo yang berfungsi untuk memberikan shortcut atau bisa dibilang tombol makro bagi kawan-kawan yang suka main game FPS pakai gamepad. Kalau gue sih ya kagak bisa gitu kan. Pakai mouse dan keyboard aja masih kocak, gimana pakai gamepad coba ya, meninggoy terus guanya kawan-kawan. Dan untuk aktifinnya kawan-kawan bisa tekan beberapa detik tombol turbonya setelah berkedip-kedip seperti ini. Bisa dipilih beberapa tombol atau bisa pilih beberapa tombol di bagian A, B, X, dan Y. Pun dengan matinya tinggal melakukan hal yang sama, baik itu adalah sisi desainnya. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sisi spesifikasinya nih, akan gue jelaskan sesuai pengalaman gue lagi-lagi.
Dari sisi spesifikasinya, Rexus GX100 ini adalah sebuah gamepad atau yang biasa kita kenal dengan joystick. Merupakan multi-platform gamepad, jadi kawan-kawan bisa gunakan ini di PC, PS3, maupun itu di smartphone. Tapi sayangnya gue nggak ada PS ya, dan gue hanya nyoba ini di PC aja. Selain itu, sesuai namanya, ini tuh wireless ya. Jadi kawan-kawan bisa gunakan ini tanpa kabel, dan jadi bisa leluasa menggunakannya. Dengan USB receiver 2.4GHz yang ukurannya cukup besar ya. Gue agak terganggu, tapi ya udahlah ya. Terus dibekali dengan baterai lithium polymer 600mAh, Rexus mengklaim bisa bertahan selama 12 jam penggunaan. Walau di pengalaman gue itu kisaran 6-8 jaman aja. Ya mungkin karena ada fitur backlitnya ya, jadi nggak sampai 12 jam. Karena waktu streaming Grandia kemarin, gue itu sempat main sekitar 6-7 jam itu masih oke-oke aja tanpa gue colok. Jadi masih bisa dimainkan. Bahkan next selanjutnya gue masih bisa main sekitar 1-2 jaman ya gitu di posisi tanpa colok kabel gitu kan ya. Oke, untuk ngecas Rexus memberikan kabel sepanjang 1 meteran, dimana untuk tahu gamepadnya butuh dicas akan ada lampu indikator berbentuk huruf ini yang akan berkedip-kedip jika baterainya habis. Terus durasinya cuma butuh 2-3 jaman aja waktu pengecasannya. Lalu hal yang lain mungkin sederhana tapi gue suka, Rexus masih menyediakan tombol on dan off agar ketika kita sudah tidak pakai bisa kita matikan aja. Misalnya nih, lu lupa ya si Rexus GX100 ini masih nyala, lu selesai main, terus lu lupa nih, lu lupa matiin, karena si Rexus ini punya mode sleep ya, jadi kalau lu lupa, lu diemin, nanti sekitar waktu 5 menitan, ini gamepad akan otomatis mati. Dan untuk nyalainnya, kawan-kawan tinggal tekan tombol home aja ya, yang ada di bagian tengahnya, atau tinggal diaktifin aja on dan off-nya lagi. Oke, kawan-kawan, lalu selanjutnya adalah kawan-kawan yang pastinya gue mau ingetin, ini nggak bisa digunakan ketika kawan-kawan akan menggunakan kabelnya. Jadi karena ini wireless, kawan-kawan tetap butuh dongle-nya walaupun kawan-kawan itu nyolok pakai kabel. Jadi bukan berarti ada kabelnya itu bisa main dengan kabel, tidak ya, itu hanya khusus untuk ngecas doang ya gitu. Oke, di berat 190 graman ya, ini tuh termasuk ringan dan bahkan pas. Karena ini juga gamepad pertama gua yang gua beli di harga ratusan ribu. Jadi pas aja gitu, digenggamnya enak, beratnya pas, terus nggak begitu pegel main berlama-lama sama si gamepad Rexus GX100 ini. Intinya ini udah ideal banget buat kawan-kawan yang menurut gua, entah itu tangan kawan-kawan kecil ataupun tangan-tangan kawan-kawan besar, tangan-tangan kawan-kawan ya kan, banyak banget kalimat gue. Entah itu tangannya kecil ataupun besar, menurut gue ini gamepad udah pas banget ya. Jadi mau lu gede, mau lu kecil, udah enak banget digenggamnya. Tinggal disesuaikan aja sama layout yang mungkin belum terbiasa sama gamepad yang layoutnya macam Xbox 360. Khususnya lagi-lagi, kalau lu anak PS banget gitu kawan-kawan ya. Oke. Lalu selanjutnya kita bahas sisi build quality nih. Dan ini mungkin sedikit aja sih yang akan gue bahas dari sisi build quality-nya. Menurut gue semua udah solid banget ya. Nggak ada yang berasa kopong atau kosong ketika dipukul-pukul ya. Kayak gini itu maksudnya udah solid gitu. Nggak ada yang kopong. Intinya kayak berisi semua atau emang bahannya aja yang solid gitu kan kawan ya. Dan yang pasti ya jangan dibanting juga ya. Atau jangan tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya, ya tetap aja gamepad lu bakal rusak semua barang, support apapun kalau banding-banding ya tetap rusak gitu kan ya. Gitu. Terus tombol-tombolnya itu pas banget, nggak ada yang goyah, jadi berasa banget mewahnya walau di harga yang murah di kelasnya. Feel atau rasa tiap tombol punya rasanya masing-masing, jadi ya enak gitu. Finishingnya juga rapi, nggak ada sisi-sisi yang terpotong tidak sempurna, jadi semuanya aman. Terakhir yang gue bahas adalah bagian kesimpulan yang gue masukin kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kekurangannya dulu nih ya. Kurangnya adalah durasi penggunaan yang kurang lebih 6 jaman. Mungkin bisa lebih lama dari itu walau gue rasa cukup ya di 6 jam.
Lalu USB receiver yang ukurannya kebesaran nih, kalau kecil sih asik banget gitu. Dan ada tempat naruh USB receivernya di bagian gamepadnya. Jadi pas kemana-mana, terus dibawa, mau kita bawa-bawa gitu, jadi nggak takut lupa naruh di mana itu si receiver segede gaban nih gitu. Ukuran kabel yang kependekan, walau ya fungsinya juga emang buat ngecas aja sih. Tapi kan kadang ada orang yang pengen main pakai kabel gitu, biar nggak takut tiba-tiba lagi main game, baterainya habis di tengah permainan. Apalagi lo yang mungkin main, soalnya gue kayak contoh, gue nontonin Bang Tara kalau main Call of Duty, dia itu pakai stick, itu kan dia bisa banget gitu. Terus tiba-tiba sticknya habis di lagi tengah permainan, oh, kalau nggak meninggoy bohong banget gitu. Terus dari kelebihannya nih ya, kelebihannya adalah ya jelas dari koneksi yang wireless, jadi nggak ribet main dengan adanya kabel. Lalu feel atau rasa tiap tombol itu asik dan nyaman banget. Bahkan di gamenya aja udah enak banget. Ada tombol on dan off yang kawan-kawan bisa atur, ketika nggak dipakai ya matiin aja biar nggak cepet habis baterainya. Lalu untuk harganya nih ya, pastinya di harga 260 ribuan, kawan-kawan udah bisa dapetin semua hal yang tadi udah gua bahas. So, gimana? Tertarik gak? Kalau tertarik, kawan-kawan bisa aja langsung order di toko online kesayangan kawan-kawan yang semua linknya gua taruh di deskripsi. Itu aja review gua soal Rexus Gamepad GX100 ini. Jika ada kritik dan saran, kawan-kawan bisa tinggalin aja di kolom komentar biar kita semua sama-sama belajar. Kita akan bertemu di Comstack Review berikutnya dan semoga review ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kawan-kawan. Thank you very much, be well and be happy. Have a nice day and dadah! Yay! Nice.